kenapa aku itu kok bisa melakukan penganiayaan. Hilang. Kenapa tuh? Emosi. Kenapa kok bisa emosi waktu itu? Disuruh apa? Disuruh apa sama kantor yang cepat selesai. Cepat. Cepat. Oh gitu ya. Udah berkeluarga mas? Udah berkeluarga belum? Belum. Kamu kalau sama korban udah sering make? Udah. Apa baru sekali? Baru sekali itu ya. Pada saat lari kemana dulu, Ndar? Menggunakan apa, Ndar? Kamu setelah kejadian itu lari kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Tapi tahu kalau korbannya meninggal ya? Tahu ya? Sering kalah kasih, mas? Baru berapa kali itu saja? 100 cekik lah. Bayar di muka apa? Bayar selesai. Bayar pakai cicil. Mas keluar berapa kali, mas? Belum keluar. Kenapa kamu bawa handphone ini? Terbawa saya kira itu HP milik saya karena saya dari bawa HP mereka. Oke, HP-mu di mana? Saya taruh di saku celana. Semuanya saya santai, ternyata sampai rumah ada dua HP, Pak. Pesan di situ, di depan. Masih tinggal. Sudah terbaring lemas ya. Pertanyaan lain kakak, itu kan eksklokalisasi ya. Waktu kita bulan puasa ya, ada informasi. Dan sebelumnya memang dalam hal ini kita kan lagi patroli justisi, sering kesana, sering kita ingatkan. Dan waktu itu juga ada